saya lihat Pak Agus itu sebagai pemimpin yang sangat visionary. Nomor satu, dia nggak pernah ragu-ragu untuk mendelegasikan pekerjaan ke kita, memberikan kita opsi untuk membuat keputusan, bahkan terkadang untuk hal-hal yang cukup krusial di perusahaan, dia nggak pernah ragu untuk berikan keputusan supaya bisa diambil oleh stafnya. Saya sudah bergabung dengan Pak Agus sudah 5 tahun, itu dari tahun 2005, yang perusahaannya cuma satu, sekarang sudah menjadi holding company, dan itu membuat saya cukup untuk lebih percaya diri gitu. Bro, apa bedanya small business owner dengan entrepreneur? Berdasarkan pengamatan saya juga literatur, kita anggap kita bisa kategorikan itu small business owner. Okay. Jadi yang punya toko-toko itu ya? Dia punya toko-toko, yeah. Satu, dua, yang ditungguin sama pemiliknya. Gak ada yang salah ya dengan itu ya? Gak ada yang salah. Itu pilihan mereka? Pilihan, okay. It's about choice ya. Yeah. Nah, sedangkan entrepreneur itu is more dynamic dalam konteks selalu mencari tantangan yang baru. Apalagi nih? Apalagi nih yang bisa gimana saya... Gimana lagi nih? Gimana lagi? Okay. Dan harap diingat bahwa mencari tantangan itu tidak serta-merta ingin mencari uang sebanyak-banyak, enggak. Hanya senang mencari tantangan. Seorang Agus Finardi, kalau saya lihat dari dulu pengembangannya, memiliki satu toko, terus kemudian akhirnya Absolute Surf-nya, akhirnya berkembang menjadi dua toko, terus hingga akhirnya 6 toko sekarang. Ada di Kalimantan, Bandung, dan Bali. Ya. Nah, terus kemudian kayaknya nggak puas deh kan. Pengen lagi, tantangan lagi, akhirnya dapetin distributor Nike. Gitu. Nah, ini kalau bocoran-bocoran ini benar apa enggak nih? Dalam waktu berapa tahun ke depan, apakah akan menggegerkan retailers di Indonesia? Kalau ke arah sana sih ingin ya, okay. Tapi tidak mudah. Karena satu sisi banyak pemain yang jauh lebih besar dari saya. Di sisi lain memang peluangnya banyak. Format retail pun sebenarnya dynamic. Kalau diperhatikan sedang berubah ya, sedang berubah. Nah, saya melihat satu, dua, atau bahkan beberapa opportunity, kesempatan yang kita ingin garap, mengisi, karena pasar Indonesia sendiri berkembang. Jadi, it's not a zero-sum game, which is kalau saya besar, orang akan kecil. Pada saat ini, ketika saya akan membesarkan, ternyata yang lain juga ikut gede, karena marketnya lagi... Pie-nya masih besar, besar sekali banget. Ya? Okay. Jadi, kemarin saya datangkan pembicara untuk di tamu di kantor saya ini, dia mengatakan Asia Pacific adalah one of the most attractive market in the world. Mulai dari surf sampai performance sports adalah salah satu industri yang juga growing-nya luar biasa. Nah, di sinilah saya cukup yakin bahwa tidak ada justru dengan saya mengembangkan ini membuat industri ini berkembang. Fenomena kemunculan pengusaha-pengusaha muda di Indonesia merupakan hal yang positif untuk mendorong kemajuan kesejahteraan masyarakat di tanah air. Mereka mampu memberikan nuansa baru di dalam dinamika perekonomian bangsa dengan kreativitas dan inovasi dalam membuka bisnis-bisnis baru. Sebagai wadah eksistensi untuk saling berbagi, berbagai komunitas para pengusaha muda Indonesia banyak berdiri. Di antaranya seperti Himpunan Pengusaha Muda Indonesia yang telah berdiri sejak tahun 1972 dengan diawali semangat kepedulian terhadap pemuda untuk menumbuhkan motivasi menjadi pengusaha. Selama puluhan tahun berjuang, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI telah mencetak banyak pengusaha muda yang tampil dalam bisnis nasional maupun internasional. Kemudian ada juga komunitas Tangan di Atas, dengan jumlah anggota sekitar 20.000 pengusaha kecil dan menengah yang tersebar di seluruh Indonesia. Wadah tempat berkumpulnya pengusaha muda ini menargetkan akan mencetak 10.000 wira usaha muda hingga tahun 2018. Dengan hadirnya komunitas serupa, potensi entrepreneurship dari para pemuda Indonesia dapat dikembangkan bersama sebagai akses kemitraan bagi para entrepreneur muda. Balik lagi, ini sebagai mental pengusaha, mental entrepreneurs itu nggak ada keraguan. Dan bagaimana melihat peluang ke depannya? Begini, masalah keraguan, masalah
keyakinan akan langkah yang kita mau jalankan sebagai entrepreneur seringkali dimulai dengan pertama adalah apakah kesempatan tersebut itu adalah kesempatan yang benar atau just false, you know, opportunity. Nah, seringkali yang saya dapatkan, ini berkah juga, adalah network yang saya bangun selama ini dengan terus menjaga integritas, ya. Percuma kalau punya network tapi nggak ada integriti, siapapun tidak akan mau membantu. Tetapi dibantu oleh dua network, maka terlihat mudah pada stage saya untuk kontak dengan beberapa rekan yang bisa memberikan masukan bahwa satu hipotesa terhadap opportunity yang ada itu benar atau tidak. Network itu yang membawa kita sampai pintu. Karena seringkali kesempatan memang tidak terlihat. Tidak terlihat oleh kebanyakan orang, bisa kita lihat dan bisa kita reconfirm oleh network kita gitu. Oke, jadi network itu, pertemanan itu penting. Oh, sangat penting. Seringkali terjadi adalah ide-ide yang menurut saya brilian ketika bertemu sama murid-murid dianggap tidak brilian. Jadi itu challenge, kadang-kadang challenge yang saya tidak dapat di dunia kerja saya dapat di kelas gitu, karena mereka adalah pasar saya.